Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sur, Selamat pagi Selamat siang Selamat sore eh, Selamat malam Kepada eh, Ibu-ibu Bapak-bapak Dan seluruh teman-teman Di Indonesia Dan insya Allah Di seluruh dunia Ya Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya berlimpah ruah rezeki dan keberkahan hidup ya dunia dan akhiratnya. Eh, aku ingin mereview Varian Jupiter, yang mana janji aku ya untuk mereview varian ini, ya, yang di pekarangan rumah aku. Eh, ini adalah video sekitar dua minggu yang lalu, dimana varian ini aku potes pucuk tanpa perlakuan pupuk generatif, ya, tanpa. MKP, KNO3 putih, dan boron. Ya, secara keseluruhan aku hitung ya, brokolinya. Ya, klaster bunganya kurang lebih ada 60-an. Ya, 60-an ada beberapa klaster yang sudah besar karena tidak serempak, namun besar klasternya kurang sempurna menurut aku. Jadi, setengah dari sempurnanya sebuah brokoli Jupiter. Ya. Di sini bisa kita lihat ya videonya. Karena secara tajuk itu memang terlalu panjang. Aku lihatnya terlalu panjang sekitar aku potesnya di sekitar di atas 10 ya. 10 mata tunas atau 10 daun di atas sekitar 15 bahkan ya. Berdasarkan dari basic ilmu ya, fundamental skill ya atau basicnya secara keumuman anggur Jupiter Ukraina ini yang tumbuh di Indonesia dan banyak dibuahkan dan termasuk varian yang tergenjah di Indonesia Jupiter ini mainnya di short ya. 2, 3, 4, 5, 6 sekitar itu ya kondisi itu ya kondisi ini ya pohon Jupiter ini menurut aku brokolinya kurang perfect ya full <laughs> namanya manusia ya teman-teman jadi jangan diikutin ya kalau misalkan sikap aku kayak gini jangan diikutin yang tidak baik ya karena harusnya bersyukur ya dia bisa berbunga banyak gitu kan cuman klasternya belum besar gitu jadi setelah aku tayangin video ini sama teman-teman hari ini aku ingin pangkas mundur ya pangkas mundur main di dua atau satu mata tunas jadi hitung-hitung Foundation pruning gitu harapannya uh, dia membawa klaster uh, bunga yang lebih besar dari yang aku yang teman-teman lihat ya di videonya ini ada bagian-bagian memang yang udah sempurna gitu ya cuman secara keumuman belum perfect gitu ya nah setelah ini ya video selanjutnya adalah perlakuan pangkas ya biasanya istilah pruning itu diterapkan kepada varian-varian anggur yang diberlakukan SPAP itu biasanya istilahnya pruning pembuahan gitu ya bahwa SPAP itu adalah pruning pembuahan dengan latar belakang diperlakukannya proses pupuk generatif dan stres air. Kemudian dengan air jenuh gitu ya. Sementara aku bukan pruning bahasanya tapi pangkas ya. Pangkas. Bukan potes pucuk tapi pangkas. Karena potes pucuk itu lebih kepada eh, dahan atau batang atau tajuk yang warnanya hijau. Itu ya masih hijau cuman dia segede pensil tapi masih hijau rata-rata. Nah, itu perlakuan potes pucuk, tapi ini ya video selanjutnya adalah perlakuan uh, pangkas, bukan pruning ya, pangkas karena tidak ada stres air, tidak ada pupuk generatif, cuman aku memakai metode uh, pembuahan perkebunan Indonesia yang lawas ya sekitar tahun 70-an ya 1970 dan 1980-an ya gitu mungkin teman-teman belum lahir oke supaya durasi videonya tidak lama kita langsung aja kita gas ke lokasi dimana uh, anggur Jupiternya berada gitu ya oke ya teman-teman kita gas nah ini ya teman-teman bisa lihat bahwa bagian dari Jupiter ya yang sisi sebelah kiri ya ini ini sisi sebelah kiri dan kanan ya dari sini ya agak gelap ya nah bagian sisi sebelah kanan ya itu brokolinya kurang pada sempurna ya teman-teman nih Nah ini. Ya, kurang oh, pada oh, sempurna ya teman-teman tuh. cikecil kecil. Jadi aku mau pangkas aja, pangkas mundur. Nih. Ya. Aku hitung sih sekitar 60 klaster ya, tapi kecil-kecil. Tuh. Aduh, buram ya. Ini juga ya. Tuh. Ya. Kecil-kecil ya, teman-teman. Jadi aku mau langsung pruning aja di sini juga cuttingnya besar-besar ya teman-teman jadi sisi yang sebelah kanan ini nanti aku mau pangkas pendek nanti sebelah sini itu ada yang aku pangkas dan enggak yang dahan yang berinya seperti ini ini, ini ini enggak aku pangkas ya aku biarin terus juga yang berinya udah mulai besar nih enggak ya ini juga enggak jadi yang berinya belum besar aku nggak pangkas nih itu ya Oke kita langsung ini di sini juga udah aku kasih kohe ya nih kohe kambing penuh munjung udah kayak nasi uduk ya nih itu Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam. sehat Pak sehat. gimana taldo nih Pak sehat Alhamdulillah. bagus ya? ya tadi ada bercak-bercak putih apaan Ban, jadi hijaunya nggak mulus kayak gini, ayah. ada bintik-bintik hijau. Oh, di sininya. hijaunya bintik-bintik e -e. hijau. Karena hampir sama kayak ini, tapi agak banyak. Oh, mungkin bekas itu kali air ikan ya? Biasanya kalau air ikan ngeflek kayak gini, biasanya atau enggak? POC Pak, Pak Haji? Oh. Kalau nyiramnya bukan air doang, terus kena daun, biasanya dia agak putih gitu. Seakan jangan kena daun. E -e, jangan kena daun, gitu Pak Haji. Ter, Insya Allah ke rumah Pak Haji deh ngeliat bibit taldu ini ya. Ini sahabat saya nih, Pak Haji ya Sering kesini nge-review anggur ya, pohon anggur Ke Pak Haji, aku mau ini ya, ya mau anjol. pangkas ya Pak Haji Ya teman-teman, aku langsung mau pangkas aja ya Jadi ini cuttingnya bisa teman-teman pakai ya. Cuttingnya teman-teman bisa pakai ya Di komen aja mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman Nah aku langsung pangkas yang sisi sebelah kiri dan sebelah kanan yang nggak ada berinya aku pangkas di dua atau tiga matun ya yeah. harapannya sih aku pengen ma pengen main di dua matun aja dua matun nanti hitung-hitung pondasan -hitung pruning kalau dia nggak muncul bunga nah <coughs> secara rata-rata uh, Cuttingnya dia besar-besar ya ada yang udah segede sepidol ada yang pokoknya rata-rata udah lebih dari pensil ya teman-teman Bagus banget kalau misalkan cuttingnya itu untuk ditumbuhin gitu ya Oke teman-teman aku langsung ke lokasi Aku pruning nanti daun-daun apa brokoli-brokolinya yang aku pretelin aku kasih lihat teman Dan cutting-cuttingnya sebesar apa aku kasih lihat teman juga ya Bentar ya teman-teman Oke aku langsung pangkas Teman-teman, ini uh, cutting salah satu cutting. Dia lebih besar dari pensil. teman-teman kelihatan ya teman-teman, lho, -teman? lebih besar dari pensil. Ini ya teman-teman, udah aku pruning ya secara batang primer. Teman-teman bisa lihat ya, cus uh, kamera, fokus lumayan ya. Oke. Ini primernya ya. Nah, kita naik ke atas. Nah, itu secara keumuman rata-rata. Uh, udah aku sisain 2 sama 1 ya. 2 sama 1 mata tunas ya. Itu ya. Ini Jupiter. Uh, total total share 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 kurang lebih 20 ya. Nah, ini bunga-bunganya ya, teman-teman. belum sempurna, teman-teman, sayang. Itu ya ini juga tidak sempurna ya teman-teman tuh potes pucuk tapi nggak bagus kurang bagus menurut aku sih tapi kalau misalkan teman-teman mau rawat nggak apa-apa mau rawat gitu ya nggak apa-apa bisa juga uh, uh, dipanen dengan hasil seperti ini juga bagus ya teman-teman nggak apa-apa cuman aku pengen lebih bagus lagi gitu ya namanya manusia kadang-kadang Nah, kemudian tersiernya udah jauh. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Sama pensil jauh ya. Gedean dia. Ini juga sama ya. Ini juga. Apalagi ini ya. Nih. Tuh, jauh ya. Tuh. Gedean dia. Ini buat teman-teman ya. Kalau bagian dari giveaway nih nanti. Cutting Jupiter Ukraina. Ini Ukraina punya ya ini juga nih ya ini juga daun-daunnya nah ini bunganya aku hitung sih 60-an 60 klaster 60 ada ya teman-teman 60 klaster uh, yang ini aku biarkan ini aku biarkan uh, pesanan bundanya anak-anak gitu tapi aku belum bilang sih kalau bilang, aduh, <laughs> jangan, <laughs> tapi masih ada nih, teman-teman. Ya, ini masih ada harapannya. Uh, ini juga masih ada, ya. Harapannya dari uh, yang aku pangkas ini muncul brokoli lagi, insya Allah. Tapi brokoli sempurna gitu, ya, insya Allah. Ini nanti aku langsung mau siram aja, ya. Perlakuannya sama seperti sein muskat, ya, teman-teman. Kalau lihat video aku yang sein muskat setelah pruning dan sebelum pruning sebenarnya sama disiram jenuh aja ya gitu kurang lebih ada 20 apa 25 tersier di sini ya karena batang primer dan sekundernya juga cakep Insya Allah bagus lebih dari spidol bahkan ya aku nggak bawa spidol lebih dari spidol dia sekundernya gitu Oke ya teman-teman eh, nanti aku update lagi Insya Allah jadi aku akan selalu menempati janji ya apabila aku review Jupiter ya ini eh, janji aku untuk mereview Jupiter perkembangan Seperti apa ya kemudian ini adalah hasil potes pucuk yang bunganya menurut aku sih eh, belum sempurna jadi aku pangkas lagi mudah-mudahan bahwa brokoli yang lebih baik gitu ya Insya Allah ya demikian ya teman-teman nanti aku update lagi perkembangannya sekitar seminggu atau dua minggu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh